Oke, salam sejahtera buat kita semua. Salam hangat dari channel Daniel Marbun. Kali ini saya tes vlog, cari orderan dulu keliling kota Medan. Ini di jalan jalan di Penjaitan dekat Taman Gajah Mada. Kita memutar dulu ke arah Iskandar Muda. Lurus ini sampai simpang Iskandar Muda. Jadi guys, dari jam 6 sampai jam berapa ya? Jam 5 belum BD gara-gara COVID-19. Jadi bisa jadi pengaruh COVID-19, jadi susah dapat orderan ya kan. Dan ini jalan Gajah Mada menuju ke Cambridge. Jadi saya ingin mengasih tahu juga jalan-jalannya, siapa tahu teman-teman yang baru ingin tahu kota Medan ya kan, sambil saya mengajari. Nah, inilah jalan Gajah Mada menuju ke Mall Cambridge. Jalan itu jalan simpang Mataram. Oke teman-teman, saya sering-sering juga tuh. Ini jalan-jalan pintu utama menuju ke banyaklah itu, menuju Jalan Sparman, menuju ke Merdeka World, menuju ke Balai Kota. Jadi bila ada mau dibonceng, bisa secara offline ya, biar kuat. Sebelah kiri Jalan Sparman, sebelah kanan juga Jalan Sparman juga, dan sebelah melawan arah itu Jalan Zainul Arifin menuju Samplaja. Dan sebelah kanan saya ada Mall Cambridge. Di jalan ini tolong ekstra hati-hati ya, banyak lubang-lubang. Tapi nggak parah kali bro. Baru ada simpang lagi itu menuju ke Jalan Kejaksaan. Nah, yang lampu merah sebelah kanan itu Jalan Kejaksaan. Dan ini terus banyak jalan-jalan lagi, nanti saya kasih tahu lagi jalan-jalannya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share biar saya rajin mengupload tentang video dan jalan-jalan di kota Medan ini. Saya mau keliling ke arah Carrefour. Oke, saya putar dulu di jalan mau ke arah Merdeka World itu ya. Kalau lurus saya mau belok kiri. Nah, di sini ada simpang atau air mancur. Jadi kalau atau Anda sering kurasa lewat dari sini akan meraih air mancur.